Haleluya. Selamat pagi buat kita semua, sahabat-sahabat We Forgot dimanapun saat ini berada. Sukacita dari Tuhan yang luar biasa yang boleh kita rasakan. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna sehingga kita ada pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati kita, kita buka hati kita, kita datang membawa korban ucapan syukur kita, karena Tuhan baik bagi kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Hari yang indah, hari yang Engkau jadikan kepada kami, untuk kami dapat menikmati, dapat merasakan semua kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami umat-umat-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mau lebih dulu bersyukur, berterima kasih. Kami bawa korban syukur kami lewat puji-pujian kami. Kiranya dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami, hati kami, hati yang menyembah kepada-Mu. Urapilah kami Tuhan dengan urapan-Mu yang baru, yang selalu baru. Dan kami siap untuk menyambut dan menerima semuanya. Layakkan kami Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan di dalam kami menyembah-Mu, agar kami sungguh-sungguh bawa korban syukur kami kepada-Mu. Sesungguhnya kami tahu Tuhan, ketika kami mencari-Mu, maka semuanya akan Tuhan tambah-tambahkan di dalam hidup kami. Roh kami diubahkan, roh kami dibaharui, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Amin. Kasih setia-Mu Tuhan yang kami rasakan, kami nikmati lebih dari segala-galanya. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima
dapat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Ya Bapa, betapa banyaknya, betapa hebatnya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kasih-Mu, kasih-Mu tak terhingga. Oh, haleluya. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Oh, haleluya Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Kami adalah biji matamu, Tuhan. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah kami ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Aku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Tuhan. Puji dan sembah Kau, Tuhan. Kami puji. Puji, ku sembah. Haleluya, haleluya. Inilah kami, Tuhan. Inilah anak-anak-Mu datang kepada-Mu, ya Bapa. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon kiranya lawatan Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi seluruh keluarga kami, umat-umat Tuhan yang datang pagi hari ini. Rumah-rumah biarlah dilawat Tuhan, setiap rumah-rumah dilawat oleh Tuhan.
dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan saat ini. Haleluya, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami ya Bapa. Kasih-Mu melimpah, kasih Tuhan penuhi kami Tuhan. Biarlah kuasa kasih kemurahan Tuhan hadiri tengah-tengah kita, hadiri tengah-tengah umat-Nya, melawat setiap kita, memenuhi roh kita, menjamah setiap kita. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Syukurku bersyukur. Siapakah jadi biji matamu, Kau jadikan kami biji matamu Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah ku ini? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Kami adalah biji matamu Tuhan. Kami anak-anak kesukaan-Mu Tuhan. Biarlah kesukaan kami dalam Taurat Tuhan saja. Dan biarlah Taurat Tuhan itu kami renungkan siang dan malam. Puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Lain puji dan sembah Kau. Biarlah hati kami, hati yang terus menyembah Tuhan. Biarlah kesukaan kami terus mencari dan merenungkan Taurat-Mu Tuhan. Taruh di dalam hidupku Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, sembah menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu.
Tuhan. Hati yang menyembah baru dalam hidupku untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Satukan kami Tuhan, satukan kami di dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya, untuk kami terus memuji-Mu. Satukan kami Tuhan, untuk kami menyembah-Mu, untuk menerima semua kebaikan-Mu Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kekal selamanya, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi supaya aku jadi kaya. Hosana, hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana sana, oh, mari kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita nikmati Tuhan pagi hari ini. Kita nyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Hosana bagimu, hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Hosana, hosana, hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana bagi Tuhanku,
sana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Tuhanku. Hosana, hosana bagimu Tuhan, hosana ditinggikan namamu, hosana kami tinggikan, kami tinggikan, hosana, bersyukur, ku bersyukur, hosana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga karena Kau. Engkaulah Allah yang maha tinggi, Engkaulah Allah yang maha suci, Engkaulah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja damai. Yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar
Mari kita sembah, sembah Dia. Dialah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Mari kita nyatakan, mari sama-sama kita nyatakan, kita tinggikan Tuhan kita. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Haleluya, oh haleluya. Kami puji Tuhan, kami agungkan Tuhan. Kami bangga, kami bangga, kami bangga. Haleluya, kami bangga Tuhan dengan hati yang terbuka. Oh haleluya, kami bangga Tuhan, kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami bangga, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami bangga Tuhan, kami bangga menjadi anak-anakmu Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak kerajaan surga. Oh, haleluya, haleluya, kami anak-anak raja di atas segala raja. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti
hatimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Sekali lagi kita nyatakan kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki, kami bangga inaralah mata kasih. Kami bangga Tuhan. Oh, kami bahagia menjadi milik Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi kami menyembah kepadamu, kami memuji, kami menyembahmu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan segala-galanya bagi kami Tuhan. Adalah Tuhan yang maha tinggi. Engkau adalah Tuhan Yesus kami. Tuhan yang maha suci, yang maha kudus. Engkau adalah Tuhan Raja Damai, yang memberikan damai kepada setiap umat-umat-Nya. Engkau Allah yang maha mulia. Engkau Allah yang maha besar di dalam hidup kami. Dan Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa dan hebat. Engkau dahsyat di dalam hidup kami. Sesungguhnya kami bangga Tuhan menjadi milik-Mu. Kami bahagia menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu Tuhan kami muliakan di dalam hidup kami. Engkau yang bersemayam di surga. Dan kami percaya saat ini hati-Mu bersuka cita Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami milik-Mu Tuhan. Bukan karena kami memilih-Mu, tapi Engkau sendiri yang memilih kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itulah yang menjadi setiap kerinduan kami. Kami terus dapat duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami terus ada di dalam Engkau Tuhan. Karena Tuhan yang menyatakan, berbahagialah setiap kami yang terus ada, yang terus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan, segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Hikmat, pujian dan penghormatan hanya bagi Tuhan. Dan biarlah sepanjang hidup kami, kami hanya memuji nama Tuhan. Semuanya oleh karena perbuatan tangan Tuhan, bukan oleh karena kuat dan gagah kami. Tapi semuanya oleh anugerah Tuhan. Anugerah Tuhanlah yang memberkati hidup kami, yang menjagai hidup kami. Dan kami percaya pagi ini, Tuhan telah memberikan kami pembebasan.
kami dilepaskan. Kami dimenangkan karena kami adalah umat-umat pemenang. Janji firman-Mu yang mengatakan kepada kami, kami sesungguhnya adalah umat-umat pemenang, umat pilihan Allah. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau satukan roh kami kepada-Mu Tuhan. Kami menyatu di dalam roh-Mu Tuhan. Sehingga kuasa kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Dan biarlah bukan kehendak kami yang jadi di dalam hidup ini. Tapi sesungguhnya kehendak Tuhanlah yang jadi untuk kami. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Bapa yang baik. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna kepada kami. Kami tidak perlu takut di dalam menjalani hari-hari kami. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan adalah Tuhan Immanuel. Engkau adalah Allah, selamanya Engkau Allah. Bapa kami yang baik, Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah berubah kepada kami. Roh Kudus Tuhan, Roh Allah yang hidup, penuhi kami. Penuhi kami gereja-gerejamu ini. Penuhi kami Tuhan. Karena pertolongan Tuhan hanya daripada-Mu saja. Dan Tuhan yang mengatakan, Tuhan mengenal setiap kami. Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Biarlah kami terus ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa pagi hari ini. Biarlah pengurapan Tuhan terus tercurah atas setiap kami yang datang kepada-Mu. Seluruh keluarga kami diberkati. Anak-anak kami diberkati dan merasakan semua kasih Tuhan mengalir di dalam setiap kami. Orang tua kami Tuhan, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani dan mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, urapilah kami, penuhilah kami terus dengan hadirat Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Tapi Engkau nyatakan bahwa sesungguhnya kami adalah biji mata-Mu. Oh haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Dan biarlah firman-Mu Tuhan terus menghidupi kami. Karena firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang sakit pada saat ini, yang memohon permohonan doa yang disampaikan, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Sakit penyakit oleh darah, oleh kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus disembuhkan. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita turun berlimpah-limpah saat ini bagi kita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, yang kuat semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Dan mari sama-sama kita katakan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambil di dalam Matius 19 ayat 17 sampai 19. Oke? Matius 19 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Jawab Tuhan Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?
hanya satu yang baik. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Tuhan Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan mengingatkan terus kepada kita agar kita menyukakan Taurat Tuhan itu, menghidupkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Kita renungkan Taurat Tuhan. Kepedulian kepada orang-orang yang kekurangan. Dalam tanda kutip, kekurangan merupakan kesempurnaan iman kita di hadapan Tuhan. Orang yang memberi dari kelebihannya itu adalah biasa. Tetapi bagaimana setiap kita yang memberi di dalam kekurangan kita? Kita mau peduli, kita mau berbagi kepada orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Jika kita mau jujur, kadangkala ada rasa kecurigaan kita yang membuat mata hati kita tertutup untuk orang lain. Padahal suara hati kita mengatakan, berilah. Tapi nyatanya kita tidak beri. Tanpa kita sadari, kita telah menggagalkan dan menutup aliran kasih yang telah kita terima dari Tuhan. Seharusnya aliran kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kita bagikan kepada orang lain. Karena Tuhan lebih dulu memberikannya kepada kita. Dan kita harus juga memberikannya, mengalirkan aliran kasih itu kepada orang lain. Ayat 17 mengatakan, hanya satu yang baik. Artinya, hanya Tuhan yang maha baik. Hanya Tuhan yang maha baik. Jika manusia dapat berbuat baik, itu karena ada setitik kasih yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Manusia yang bermiliar-miliar ini, manusia yang begitu banyak di atas bumi ini, Tuhan ketika Tuhan taruh setitik kasih saja, itulah yang membuat manusia itu menjadi baik. Kasih Tuhan tidak dibatasi ruang, keadaan, situasi. Tetapi kebaikan dari manusia. Kadangkala kita perhitungkan untung dan ruginya. Logika kita kadangkala kita pakai, bermain. Ketika kita memberikan kebaikan, kita berharap kita akan juga mendapatkan kebaikan dari orang tersebut. Tuhan Yesus mengatakan, jika mau masuk dalam kehidupan,
turutilah semua perintah Allah. Bagaimana mungkin dapat hidup bersama Tuhan jika hari-hari kita hanya mengejar dan menikmati kenikmatan dunia ini untuk memuaskan daging kita? Bagaimana mungkin kita dapat menyenangkan hati Tuhan, mengenal perasaan Tuhan dan pikiran Tuhan, jika hari-hari kita hanya mengejar dunia, hanya menyenangkan daging yang fana ini? Sehingga apa yang dapat menyukakan hati Tuhan, kita tidak peka. Justru kita mendukakan hati Tuhan, perasaan Tuhan. Kita semakin jauh dari rencana Tuhan. Ingatlah gereja Tuhan, sahabat-sahabat we forget yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya dunia ini adalah dunia yang jahat dan tempat kita bukan di sini. Kita adalah kewargaan surga. Dan kita harus tahu, ada satu oknum, ada satu pribadi yang terus menerus mendorong kita untuk kita terus menikmati dunia ini. Sehingga kita lupa bahwa sesungguhnya bukan dunia ini tempat sesungguhnya kita. Tapi kita adalah anak-anak kerajaan surga. Demikian juga kita harus peduli kepada orang lain. Dan ketika kita peduli kepada orang lain, ingat, semua itu oleh karena Tuhan. Karena Tuhan yang menggerakkan dan Tuhan juga yang memampukan kita untuk kita melakukan kebaikan. Dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Bukan karena kekuatan kita dapat melakukan kebaikan. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena harta kita lebih, atau kemampuan kita untuk kita dapat menolong orang lain. Tapi semua karena Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dan jika kita hidup bersama Roh Tuhan, kepekaan kita terhadap situasi apapun akan semakin tajam. Kita mengerti apa yang Allah kehendaki, apa yang tidak Allah kehendaki. Ingatlah gereja Tuhan. Tidak ada manusia yang baik. Hanya Tuhan yang baik. Hanya Tuhan yang maha baik. Dan jika manusia dapat berbuat baik, itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kita berkelebihan. Bukan kita kaya. Bukan kita hebat. Kita berkuasa. Bukan. Tapi semuanya oleh karena Tuhan. Jadi kita tidak perlu bangga kalau kita melakukan kebaikan kepada sesama kita. Tapi semuanya oleh karena setitik kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hanya Tuhan saja yang baik. Amin. Haleluya, saya percaya. Kita semua akan mendapatkan kebaikan Tuhan. Jika kita terus mau hidup bersama Tuhan, kita bangun roh kita bangkitkan roh kita, agar kita dapat mengalahkan dunia ini, sehingga kedagingan kita semakin merosot, tapi roh Tuhan semakin ada, semakin berkuasa, semakin menguasai hidup kita. Mari kita terima berkat Tuhan.
berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan kami kehidupan-kehidupan yang kekal, untuk kami sama-sama memerintah di dalam kerajaan Allah, bersama-sama Bapa di surga, turun, tercurah, mengalir berlimpah-limpah bagi setiap kita yang mengasihi dan percaya kepada Dia. Mari kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Mari kita nyatakan, sesungguhnya Tuhan kita hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Tuhan memberkati.